program bagi memberi pengetahuan dan membina kesedaran di samping untuk menilai amalan murid secara berterusan terhadap peningkatan akhlak iaitu adab, kelakuan, etika dan tingkah laku serta sahsiah kepribadian murid melalui teras utama iaitu berbudi bahasa, penampilan diri dan jati diri. Teras umur meliputi tiga bahagian. Berbudi bahasa meliputi hormat menghormati, tolong menolong, mengenang budi dan kesantunan tutur bicara. Teras jati diri meliputi kepercayaan kepada Tuhan, sabar dan tabah, tetap pendirian dan semangat juang. Sementara teras penampilan diri meliputi pemakaian, tingkah laku, kepimpinan dan integriti. Berikut adalah pelaksanaan teras umur 2021. Dimulakan dengan teras penampilan diri bermula pada bulan Februari hingga April 2021. Teras budi bahasa bermula pada Mei hingga Ogos 2021 dan teras jati diri bermula pada September hingga November 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru serta murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa yang dikasihi sekalian. Program Sasiap Unggul Murid atau dikenali dengan singkatan SUMUR merupakan cetusan idea yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Mantan Menteri Pendidikan Malaysia dan telah disambut oleh Jabatan Pendidikan Agama Islam dan Moral JAPIN KPM dengan menghasilkan modul 5C iaitu murid contoh, murid cerdas, murid cerdik, murid cergas dan murid ceria. Matlamat program SUMUR adalah untuk melahirkan murid yang memiliki personaliti terpuji dan boleh dicontohi oleh murid-murid lain. Sentiasa memburu ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, dapat mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang cemerlang dalam kehidupan seharian, mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran hidup serta berusaha meningkatkan daya kepimpinan dan bersemangat patriotisme. Program SUMUR ini berada di bawah kelolaan Guru Penolong Kanan Haluan Murid dan merangkumi semua aktiviti sekolah. Guru penyelaras program ini di peringkat sekolah adalah dalam kalangan guru-guru pendidikan Islam. Modul program SUMUR ini merupakan aktiviti tahunan yang merangkumi tiga teras utama, iaitu pertama, modul berbudi bahasa yang mengalami aspek-aspek seperti hormat menghormati, tolong menolong, menghargai budi dan laras bahasa. Kedua, modul jati diri, iaitu aspek seperti kepercayaan kepada Tuhan, semangat juang, sabar dan tabah serta tetap pendirian. Ketiga, modul penampilan diri mengandungi aspek seperti cara pemakaian, adab sopan, kepimpinan dan bersikap positif dan produktif. Modul-modul ini perlu dilaksanakan dan dinilai secara serentak. Saya berharap dengan pelaksanaan program SUMUR di SMK Taman Setiabangsa ini dapat memperkukuhkan lagi pelaksanaan program pembangunan sasiah diri murid, memberi pengetahuan dan membina kesedaran dalam kalangan murid setia,
menilai amalan murid secara berterusan melalui instrumen penilaian yang holistik terhadap peningkatan akhlak, kelakuan serta sasyah murid melalui tiga teras utama iaitu berbudi bahasa, jati diri dan penampilan diri melalui aktiviti dan program yang akan dilaksanakan di sekolah nanti. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa agar segala usaha yang kita lakukan mendapat keredaan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.